Mas, untuk pertandingan hari ini kan ketat banget, itu bagaimana tuh, Mas? Ya, tadi lawannya nggak gampang sih kalau buat tadi ya. Katakan apa, semakin lama makin bagus. Ya, tadi coba main nothing terus aja sih. Cuman kan karena poin-poin kritis tadi lebih berani aja sih. Kalau ini dari Mbak Melati gimana? Tadi coba cepat banyak karena kesalahan-kesalahan juga lah, pokoknya bola. Ada kesalahan, nggak juga sih emang kesalahan. Kok bisa kejar jauh tadi dari poin yang jauh? Kejar banget, kenapa tuh? Ya, tadi cuma kurang fokus aja sih di poin-poin. Ada groginya nggak? Ya, grogi mah pasti ada, cuman bisa lebih tenang aja nggak sih. Persiapan buat besok gimana? Ya, jaga kondisi aja. Sama makan yang banyak, bulan berat. Udah sih. Ada instruksi khusus dari pelatih mungkin? Enggak ada sih, cuma tadi nerapin pola mainnya aja. Ekosistem kompetisi bulu tangkis di Indonesia sekarang. Itu kalau menurut Mbak Melati sendiri tuh dalam setahun itu turnamen itu sudah cukup belum ya atau masih kurang banyak? Apanya ya? Mereka pertandingan atau dia? Kalau itu sih aku kurang tahu ya, mungkin pelatih juga tahu, mereka punya strategi khusus masing-masing sendiri, aku juga kurang paham ya, jadi